Hey, asik loh. Ini semua satu kampung kali ya ceritanya ya. Jadi kayak satu kampung itu bahagia ketika Fajar ngedengar Fajar tuh udah sukses gitu ya, jadi artis gitu ya, ketemu banyak artis, masuk TV gitu kali ya. Makanya pada keluar tuh. Iya gak sih? Sama gue dan kita udah siap untuk langsung aja nge-reaction. Di sini udah ada nih si Fajar gitu ya. Kan gue gak tahu nih dia kenapa tiba-tiba ngeluarin lagu baru gitu. Emang niatnya mau jadi penyanyi atau mau jadi apa? Artis atau apa gitu. Gue gak tahu. Jadi kita ngeliat aja dulu kali ya. Oke, biar gak kelamaan. Check this out, let's do this. Apa nih? Nada juara mempersembahkan. Oke, ini di mana nih? Gua nggak tahu nih. Taruna apa tadi? Oke. Fajar Sad Boy hidup tak selamanya apa tadi? Nggak tahu lagi. Tak selamanya nangis. Cakep ya. Ini di mana ya? Tapi ini kurang grading warnanya. Oke, next. Apa memang ceritanya lagi pagi ya? Cakep banget. Ini di mana ya? Gila. Next. Nah ya, gua nggak tahu lagi. Next. Oke, konsepnya emang sad boy ya. Jadi tampilan mimik wajahnya harus sad gitu, harus sedih. Next. Oke. Motor semua, terus dia nggak punya motor mungkin ya. Next. Tuh. Oh iya, gue jadi ingat podcastnya Ayu Ting Ting sama si siapa namanya, si Fajar Sad Boy. Waktu itu si Ayu Ting Ting tuh sempat nanya apa ya, terus dijawab, iya kalau ke sebelah tuh saya numpang sama orang, kata si Fajar gitu. Ya gitulah pokoknya. Oke, okay, next. Iya, baru ingat gua. Terus ini posisinya ini lagi seneng nih. Ini kan happy dong, ini kan kayak lagi dari mana gitu. Terus kok kenapa sad gitu, kenapa sedih. Next. Hidup tidak teratur. Bertemu Deni Jago. Asik. Oh, ini gue gak tahu nih, apa di si Fajar Sad Boy itu diambil Deni Cagur ya, dipegang sama Deni Cagur untuk ini, untuk apa, di manajemenin gitu atau gimana sih? Gua nggak tahu deh. Coba komen di bawah. Next. Hey, asik loh. Ini semua satu kampung kali ya ceritanya ya. Jadi kayak satu kampung itu bahagia ketika Fajar ngedengar Fajar tuh udah sukses gitu ya, jadi artis gitu ya, ketemu banyak artis, masuk TV gitu kali ya. Makanya pada keluar tuh. Iya gak sih? Next. Iya tuh. He? Hehehe.
Nih disebutin semua nih yang udah pada pernah ketemu sama si Fajar Sad Boy ya. Terus dijadiin satu lagu tuh jadi kayak enak banget gitu. Wah gokil sih yang bikin ini lagu. Next! Eh! Ntar dulu ini kenapa jadi nge-rap ya? Tadi udah enak loh. Lebih enak kan tadi dikoploin kayak gitu. Itu enak banget. Nih gue gak tahu nih kenapa nih. Jadi tiba-tiba rapper gini. Next! Siapa aja nih? Gue gak tahu nih rapper orang-orang ini. Denny Cagur sama si ini. Fajar. Next! Sih. Sini-sini ayo ngumpul kita joget bareng Denny Cagur. Fajar Denny Cagur anjas. Next. He. Ah, he. Ah, he. Ah, ini apa? Keren banget. Nyala sendiri. Yang lain pada terawang lampu kota doang ya. Next. Nah, ini mah pasar malam nih, komedi puter. Oh, ini tuh yang tadi gue pikir tuh tadi karena apa namanya? Karena tinggi banget kelihatannya terus kayak menara gitu, menara di ini apa di kotanya gitu gitu loh, terus makanya ada lampu-lampu kota gitu, lampu-lampu rumah penduduk gitu. Oh taunya ini doang ya. Next, pasar malam. Nangis. Eh, terus siapa nih? Mantannya. Ya benar kan ya ini mantannya ya? Ya enggak sih? Coba tolong komen di kolom komentar biar tahu gue. Next. Cakep juga. Guys. Ria Ricis. Itu tadi ceritanya halusinasi gitu ya. Kayak dia tuh bisa ketemu sama mantannya lagi makan bareng gitu ya. Halusinasi banget gitu ya. Tapi pas dia ngucek mata, gak ada orang ya. Next. Hey, mimpi aja. Oke, emang konsepnya tuh nangis gitu ya. Makanya dia nangis terus itu selama sepanjang video. Mukanya sedih aja, sedih aja. Next. Oke guys, selesai. Dan gimana menurut kalian? Kalau menurut gue seru sih pas dikoploinnya ya. Tapi kalau pas di rapperinnya menurut gue jadi nggak masuk gitu. Kenapa? Karena kayak tiba-tiba gitu langsung ke rapper, nggak oke aja gitu menurut gua. Oke guys, segitu aja. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga untuk kalian selalu support gue, dan akhir tahun ini gue targetnya sampai di 1 juta subscriber gitu ya. Ya mohonlah dibantu di subscribe gitu ya kan. Oke guys, segitu aja. Dan aku Edgeto Joseph, PG Joseph, Pardede, and your big boy. See you on the next video. Bye!